Islam melarang sembah berhala. Tapi kenapa orang Islam semayang sembah dinding Kaabah? Bila masa pula sembah dinding Kaabah? Mampu ketung ke guna. Faham lagi? Dengar baik-baik. Kalau orang kafir, berhala dia di sini, belah kanan. Okey? Kiri awak lah. Nah. Jadi dia letak situ. Sebelum dia mari kerja kat kontrak, ramai-ramai pergi sembah situ. Nah, betul tak? Nah, berhala. Contoh tak orang kafir? Nah, okay. Esok kita ambil berhala tu malam, kita letak belah nung belah. Faham lagi? Kita alih akak tong berhala pun belah nung. Esok dia mari, dia sembah kat kosong tu, dia kat berhala baru. Cik jawab, kalau tak wajar. Dia sembah yang tepat asal tapi dah kosong atau pergi kat kepala berpindah? Ha? Dia pergi tempat pindah. Ha? Itu sembah berhala. Sembah batu. Faham? Ada pun orang Islam, kalau ditakdirkan, diangkat Kaabah malam ni. Rusia angkat dengan oleh kota besar, buat balik ke Moskow, Leningrad dan sebagainya. Nah, orang tetap semayang tempat kosong tadi. Kerana bukan batu itu, arah yang disuruh oleh Allah dalam Quran. Betul tak? Soalan seterusnya.